Hello, good morning guys. So, beberapa bulan lepas negara kita dikejutkan dengan satu bencana yang besar, iaitu bencana banjir melanda beberapa buah negeri di Malaysia. Dan ramai di antara kita yang terkesan, ada yang rumah tenggelam, ada yang kereta tenggelam, banyak-banyak kereta tenggelam. Dan sebut pasal kereta tenggelam, ada juga kereta-kereta yang menjadi karakter hero, menjadi penyelamat untuk kereta-kereta tenggelam tadi, iaitu tak lain tak bukan, iaitu Toyota Hilux dan Mitsubishi Triton. Ini adalah dua karakter yang menjadi hero dalam bencana banjir beberapa bulan lepas. Yalah, kita banyak nampak dua model ni dekat gambar-gambar yang diupload dekat media sosial. So bagi saya, pickup truck ni adalah salah satu kenderaan yang penting untuk semua keluarga, wajib ada sebagai satu backup sekiranya berlaku bencana-bencana yang tidak diingini tersebutlah. Tapi persoalannya, adakah pickup truck ni sesuai untuk digunakan sebagai kereta keluarga ataupun kereta harian korang? Yalah, adakah dia selesa? Adakah dia cukup comfort macam kereta-kereta sedan yang biasa kita ada kan? So dalam video ni saya akan ceritakan mana satu yang saya akan pilih di hujung video nanti di antara Toyota Hilux dan Mitsubishi Triton sebagai pilihan saya, dan mana satu yang mungkin sesuai untuk kegunaan keluarga korang. So tanpa membuang masa, let's go! Let's go! Let's go! Biar jalan berliku, takkan ku perlahankan laju, biar kabur mataku. Okay guys, ini adalah Mitsubishi Triton 2.4 liter auto premium, bukan full spec. Atas dia ada Athlete, lebih cantik. Yang ini adalah Toyota Hilux 2.4V, juga bukan full spec. Atas dia ada 2.8 Rock. The reason saya ambil kedua-dua model ni supaya saya dapat comparekan side by side 2.4 liter versus 2.4 liter, yang mana harga dia pun agak lebih kurang juga, iaitu Mitsubishi Triton untuk varian yang ini RM123,000, untuk Toyota Hilux versi yang ini adalah RM133,000, yang mana kalau kita tengok Hilux ni harga dia slightly lebih mahal sedikit, lebih kurang RM10,000 berbanding dengan Triton. Dan sebut pasal harga pickup truck, sebenarnya pickup truck dekat Malaysia ni sangat-sangat murah. Sepatutnya harga pickup truck di luar negara, korang dah boleh dapat sebuah luxury sedan, iaitu lebih kurang macam BMW 3 Series ke kan, RM250,000 ke atas sepatutnya. Yang mana kalau kita tengok pickup truck yang besar, yang tayar rim besar-besar, lasak macam ni kan, harga dia kita boleh dapat murah dekat Malaysia ni, termasuk Sabah dan Sarawak. So bagi saya, advantage kalau kita dapat gunakan pickup truck ni menggantikan kereta-kereta yang biasanya kita pakai, disebabkan kereta ni lebih tahan, lebih tinggi, kita rasa lebih safety, dan korang juga tak risau kalau tiba-tiba berlaku banjir kilat ataupun korang tiba-tiba pergi berjalan Kelantan, Terengganu kan, tiba-tiba datang banjir. So korang ada pickup truck, tak perlu risau. Dan adakah pickup truck hari ini boleh menggantikan sebenarnya kereta-kereta yang biasa kita gunakan? Adakah dia cukup comfort kan? Kalau sebut je pasal pickup truck dekat Malaysia ni, yang terlintas dalam kepala korang adalah Hilux. Hilux ni dia punya popular, dia dah jadi macam satu brand Maggi tau. Orang dah tak cakap mi segera. Walau apa brand sekalipun, orang cakap Maggi goreng satu mamak kan. Seolah-olah Hilux ni macam tu lah dia punya popular. Tapi tak boleh juga kita ketepikan Triton ni, sebab kalau kita ingat zaman-zaman saya kecil dulu, awal 1990-an, kalau kita nampak sebuah SUV, kita akan panggil dia Pajero. Itu Pajero, betul tak? Nampak SUV je, Pajero, Pajero, Mitsubishi Pajero. So Mitsubishi ni juga adalah satu pakar dalam membina sebuah 4x4, yang mana kalau kita tengok sekarang line up Mitsubishi, semua dia fokus dalam membina 4x4 SUV pickup truck kan. So dua company ni adalah salah satu dua company yang antara paling laris pickup truck dekat Malaysia ni, Toyota Hilux dan Mitsubishi Triton. First kali daripada segi dia punya exterior, luaran ni lah kalau kita nak beli kereta. Walaupun pickup truck, kita memikirkan juga daripada segi dia punya aspek beauty. Aspek beauty adalah subjektif. Kedua-dua model ni mempunyai design dan DNA yang jauh berbeza. Hilux tampil dengan reka bentuk yang lebih sasa, gagah, dengan garisan-garisan yang lebih curvy dan bulat. Manakala Triton pula nampak lebih jambu ala-ala Optimus Prime dengan mata dia yang halus, dan ada pula dynamic shield yang besar pada kiri dan kanan bumper tersebut, menjadikan rupa ia lebih kacak.
So bagi saya, exterior, design luaran ni, saya sukakan design Triton ni. Sebab kalau korang tengok, mana ada SUV yang dia punya mata dia ala-ala Transformers macam ni, kecil, halus kan, dengan dia punya lampu bawah sini besar, atas kecil, bawah besar. Okey, daripada segi bahagian dalaman, ini adalah Toyota Hilux. Kalau korang tengok bahagian dalaman dia ni, very simple, tapi dia ada head unit dekat bahagian tengah-tengah ni, tidaklah begitu besar tapi bagi saya enough. Kalau korang tengok dekat sini, dia cuma ada dua driving mode saja, iaitu eco mode untuk jimat minyak dan satu lagi adalah power mode. Dan apa yang saya suka tentang Toyota Hilux ni daripada segi dia punya dalaman adalah dia punya meter cluster dia agak nampak sedikit glamorous, macam ada glossy sikit, cantik, dan dia ada screen smart info display dekat bahagian tengah-tengah sini. Dan daripada segi safety, untuk Hilux ni tidak didatangkan sepenuhnya dengan Toyota Safety Sense, tapi kereta ni didatangkan dengan 7 airbag. Kemudian ada satu compartment kat sini dan ada satu glove box yang agak besar juga bahagian bawah sini. Okey, daripada segi bahagian belakang pula, ini adalah satu bahagian antara paling penting dalam kita memilih sesebuah pickup truck. Ialah sebab penumpang bahagian belakang kan. So, bahagian ruang legroom belakang ni bagi saya agak luas juga. Ini adalah sitting position saya bahagian depan tadi. Dan center hub kat tengah-tengah ni pun okey, tidaklah begitu tinggi sangat. Cuma satu kekurangan dia kat sini, iaitu seat bahagian belakang ni sangat-sangat tegak. Bagi saya dah almost macam Pro 2 Beza dah. Agak kurang selesa lah kalau kita nak jalan jauh. So kita nak tengok pula bahagian dalaman Mitsubishi Triton. Let's go. Okay, ini adalah Mitsubishi Triton 2.4 Auto Premium. Once korang masuk je ke dalam Triton ni, apa yang paling highlight sekali, yang paling saya suka adalah dia punya steering. Wow, steering dia memang tak nampak macam steering pickup truck kan. Dan dia juga didatangkan dengan telescopic steering adjustment. Wow. Dan kat sini meter cluster dia pun agak menarik, yang mana dia ada smart info display dekat bahagian tengah-tengah ni. Dan dia juga didatangkan dengan head unit touchscreen kat bahagian tengah-tengah ni. Tapi juga tidak begitu besar sangat. Tapi untuk Mitsubishi Triton versi yang ini, dia ada didatangkan dengan 4 driving mode untuk off-road, iaitu gravel, sand, mud dan rock. So kita ada beberapa variasi lah kalau korang going off-road. Dia didatangkan dengan hill descent control. Hill descent control ni, kalau kita menuruni bukit yang sangat-sangat curam, korang boleh lepas saja brake ni, dia akan bergerak sendiri, akan brake sendiri. So jom kita tengok bahagian belakang Mitsubishi Triton ni. Okey, daripada segi bahagian belakang kereta ni, agak bagi saya luas, ruang legroom dia pun agak luas, not bad. Dan bahagian bawah seat sini agak slightly lebih besar sikit daripada Hilux. Korang boleh sorokkan kaki. Dan dia punya center hub kat tengah-tengah ni even lagi kecil sikit. Dan apa yang paling penting sekali, bahagian belakang ni bagi saya, dia punya recline angle dia lebih sandar. Dia lebih sandar daripada Hilux tadi. So agak lebih selesa sedikit kalau kita nak jalan jauh, sebab dia datangkan dengan J design. Nah, kalau korang tengok bahagian shape tepi tu, dia ada curve sedikit. Itu adalah untuk membolehkan seat belakang ni dia recline lebih sedikit angle dia. Dari segi waranti, kedua model ni didatangkan dengan 5 tahun waranti. Namun, Triton memiliki sedikit kelebihan dari segi mileage, iaitu 5 tahun atau 200,000 km, sementara Hilux 5 tahun atau 150,000 km. So, daripada segi performance, tanpa memuasa, jom kita test drive di antara Hilux dan Triton ni. Mana satu yang lebih powerful? Let's go! Okey, ini adalah Toyota Hilux 2.4V yang mana didatangkan dengan enjin 2.4 liter turbo diesel. Dan kereta ni dia boleh produce sehingga 150 horsepower dan 400 Newton meters of torque. Dan enjin kereta ni dipacukan oleh 6-speed automatic with super ECT. Daripada segi dia punya comfort, agak beralun sedikit ya. Dan satu yang saya tak nak uji kereta ni adalah daripada segi dia punya agility handling. Ya, kereta ni actually bukanlah, Hilux ni bukanlah dicipta untuk menjadi agile ataupun ligat dalam bandar. Tapi specialities utama dia yang terkenal, yang banyak diperkatakan oleh orang ramai adalah di off-road.
agak memang agak berhayun sedikit. Tapi apa yang saya suka dengan Toyota Hilux ni adalah daripada segi dia punya presentation, bahagian dalaman dia, dashboard dia nampak sedikit lebih premium. Ya, diselangkan dengan chrome, silver dekat sini, dan dia didatangkan dengan 360 degree panoramic view camera dan electric seat. Ya, kereta ni walaupun bukan full spec, tapi dia didatangkan dengan electric power seat. Yang mana turning radius dia adalah lebih kurang 6.4 meter. Agak okey juga, tapi bukanlah antara yang terkecil dalam dia punya kelas. Yang mana turning radius ni sangat-sangat penting untuk kategori sesebuah pickup truck. Sebab kalau off-road kat hutan, yang korang perlukan U-turn ataupun belok yang betul-betul tight, yang betul-betul sempit. Okey, kita dah anggap bunggul. Agak memang bergegah. Dan apakah feel saya drive Hilux ni? Saya terasa jahat. Saya terasa berkuasa. Rasa macam boleh rempuh semua orang. Wow. So, jom kita jump to the next car, iaitu Mitsubishi Triton. Let's go. Dan sekarang kita berada dalam Mitsubishi Triton 2.4 Auto Premium. Yang mana pickup truck ni didatangkan dengan enjin 2.4 liter MyVac Turbo Diesel, yang mana dia boleh produce hingga 181 horsepower PS dan 430 Newton meters of torque. Wow, kalau kita bandingkan dengan Hilux tadi, dia punya horsepower lebih 31 dan torque dia lebih 30 Newton meters of torque. Dan kalau kita nak bandingkan dengan pickup truck yang lain, antara sisi yang paling besar dekat Malaysia ni adalah Isuzu D-Max. Isuzu D-Max enjin dia adalah sebesar 3.0 liter dan horsepower dia 190 horsepower dan 450 Newton meters of torque. Tak banyak sangat dia punya perbezaan tu. Bermaksud enjin Mitsubishi 2.4 liter ni dia sangat-sangat efisien, tak perlu begitu besar sangat dia punya cubic capacity dia, tapi dia boleh menghasilkan power yang almost sama macam 3.0 liter. So itu adalah kelebihan daripada segi dia punya teknologi MyVac. Ya, Mitsubishi ada MyVac. Dan daripada segi dia punya ride, comfort, handling, kereta ni boleh dikatakan di antara kedua-dua model ni, Hilux dan Triton ni, mempunyai dua karakter yang jauh sangat-sangat berbeza daripada segi dia punya driving feel. Sangat-sangat berbeza. Ya, walaupun dua-dua adalah pickup truck, feeling kereta ni, saya drive, saya langsung tak terasakan seolah-olah ini adalah satu pickup truck. Everything adalah sangat-sangat lembut. So kita nak try test dia punya turning radius, U-turn. Oh, korang nampak tak? Satu jalan yang sangat-sangat sempit. Ya, boleh dikatakan turning radius untuk Mitsubishi Triton ni adalah 5.9 meter, iaitu paling-paling kecil di antara kelasnya. Sebab kenderaan ni adalah kenderaan yang agak besar, so penting untuk kita ada satu turning radius yang kecil. Ya, kita nak try test sikit in term of dia punya cornering. Ya, of course, masih ada body roll, tapi ianya sangat-sangat minimum. Daripada segi dia punya comfort pula, penumpang, bagi saya, apa yang saya rasa, feel duduk dekat dalam ni dengan pemanduan yang agak sedikit agresif. Kalau kita bandingkan dengan Hilux tadi, terasa Triton ni lebih comfort. Ya, lebih sedikit comfort . Dan satu lagi kelebihan Triton ni berbanding Toyota Hilux adalah enjin dia menggunakan aluminium block. Berbanding dengan Hilux tadi, dia masih lagi menggunakan cast iron. Yang mana kelebihan untuk aluminium block untuk Triton ni adalah dia lebih ringan, lightweight, dan dia boleh menyingkirkan kakisan dengan lebih baik, iaitu tahan karat. Dan satu lagi, dia boleh melepaskan haba dengan lebih cepat. So enjin kita ni tak panas lah kan. So kalau ada satu model yang perlu saya pilih di antara kedua-dua ni, mana satu yang saya akan pilih? Okay guys, saya dah test kedua-dua model ni, iaitu Toyota Hilux dan Mitsubishi Triton. So di antara kedua-dua model ni, mana satukah yang saya akan pilih? Actually, saya suka sangat dengan Toyota Hilux ni. Tapi kalau ada satu model yang saya boleh pilih untuk kegunaan harian saya, ianya adalah Mitsubishi Triton. Kedua-dua model ni mempunyai kelebihan masing-masing di tempat yang berbeza-beza, dan kedua-dua model ni juga mempunyai karakter yang jauh-jauh berbeza. Immediately korang akan perasan once korang sentuh je steering dan tekan pedal.
Toyota Hilux ni mempunyai beberapa kelebihan daripada segi ruang dalaman yang nampak lebih premium dengan electric driver seat adjustment dan panoramic 360 camera. Namun, sekiranya saya memiliki sebuah pickup truck, 90% saya akan pandu ia di atas jalan raya biasa secara harian, bukan off-road. Dan di sinilah datangnya kelebihan Triton yang saya perlukan, iaitu ianya lebih selesa, kurang hentakan, dengan seat belakangnya juga lebih selesa. Dan paling penting, handling Triton ni seakan-akan membuatkan saya terlupa yang saya sedang memandu sebuah raksasa jalanan. So, sekiranya ada sesuatu yang mungkin korang boleh ambil daripada video ni, saya Nas Abdullah. Saya hargai sangat-sangat kalau korang dapat considerkan untuk smash button subscribe dekat bawah video ni. Dan akhir kata daripada saya Nas Abdullah. Salam strategi. Fight. Conquer. Bye.